يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, Ia berbuat menciptakan, menakdirkan setiap sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Dan Rabbmu, Tuhanmu Allah, yakhluqu ma yasha, mencipta apa yang Ia mau. Terkadang ciptaan Allah membingungkan manusia. Allah mencipta makhluk yang sebesar-besarnya dan mencipta makhluk yang sekecil-kecilnya karena Ia ingin dan berkehendak untuk menciptanya. Kemudian juga Allah memilih sesukanya. Allah Subhanahu wa taala memilih sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Wa yakhtar. Pilihan Allah terhadap makhluknya ini adalah pilihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari belahan bumi yang Ia cipta, ada sebagian belahan bumi yang Ia muliakan, sebagian belahan bumi yang dimuliakan oleh Allah padahal kondisinya dalam pandangan manusia mungkin tidak mulia, tetapi Allah memuliakannya. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membawa istrinya Hajar bersama bayinya Nabiullah Ibrahim Ismail alaihi salam, anaknya, anak Nabi Ibrahim, dan dibawa dari Syam. Syam yaitu sebuah ungkapan yang sekarang ini mencakup beberapa negara, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, ini semuanya dahulu dinamakan Syam. Dari Syam Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih menyusu ketika itu, berjalan menembus padang pasir. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesampainya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Kalaupun ada pohon, kayu yang tumbuh tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika itu, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbi, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya saya telah menempatkan, meletakkan, membawa, min dhurriyyati, sebagian dari keluargaku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tanaman. Di situ diletakkan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman istrinya yang lemah, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, perbekalan sudah habis, air yang dibawa juga tidak mencukupi untuk tinggal satu hari saja di sana, ditinggalkan istri dan anaknya. Makanya Hajar istrinya ketika diletakkan oleh Nabi Ibrahim, dia berserta anaknya di sana, kemudian dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Nabi Ibrahim tidak lagi menoleh, berat hatinya untuk mengangkat langkahnya meninggalkan istri yang dicintai dan anak satu-satunya yang telah ia nantikan puluhan tahun lamanya. Ia menikah sebelum itu dengan Sarah tetapi tidak punya anak. Dapat anak, dan istri dan anaknya ini yang dari istrinya Hajar
diletakkan di tempat yang sangat asing, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada air. Makanya ketika dia berbalik untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu, tidak kuasa dia untuk mengangkat langkah-langkah kakinya, tetapi ini perintah Allah. Makanya hanya ketika Hajar memanggil, "Hai Ibrahim, kepada siapa kamu titipkan kami di sini? Tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada pohon-pohon yang rindang, tidak ada makanan. Bekal yang kita bawa sudah habis." Nabi Ibrahim tidak bisa mengeluarkan setengah kata pun, walaupun apalagi satu kata. Dia pergi tanpa menoleh, tidak kuasa dia menahan emosinya, kesedihan dan beratnya dia berpisah dengan anak dan istrinya. Siti Hajar tetap menyusulnya, mengejarnya. Kemudian tanpa jawaban sekata pun dari Ibrahim alaihissalam, lalu dia dengan kecerdasannya, Siti Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadha? Apakah Allah yang telah menyuruh kamu berbuat demikian, berbuat seperti ini?" Baru Nabi Ibrahim mengangguk, menunjukkan bahwasanya ini perintah Allah. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawaban atau ungkapan dari seorang perempuan yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Kalau Allah yang menyuruh kamu berbuat demikian, idzan la yudayyi'una." Kalau begitu berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang kita ambil dari cerita ini adalah perkataan Nabi Ibrahim tadi. Di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada tanaman yang bisa dipetik buahnya, tidak ada pohon yang bisa berteduh di bawahnya karena padang pasir. Tempat itu ternyata sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah dari hutan-hutan yang sangat subur di negeri kita ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di tempat cikal bakal rumahmu yang engkau haramkan, yaitu Ka'bah. Allah memilih tempat tersebut. Lembah, sebuah lembah yang gersang. Tidak ada tanaman di sana. Tidak bisa ditanam sawit di sana. Dan bahkan pohon kurma pun tidak tumbuh di sana. Di Mekah tidak ada perkebunan kurma. Tetapi tempat itu dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah tanah permukaan bumi yang termulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah memilih. Dan pilihan Allah tidak pernah sia-sia. Sekarang ini semua orang yang beriman rindu untuk datang ke tempat tersebut. Makanya Nabi Ibrahim berdoa ketika itu, "Waj'al afidatan minan nas tahwi ilai." Jadikanlah hati-hati manusia selalu rindu datang ke sana. Benar. Itu pilihan Allah. Bahkan satu solat di tempat tersebut yang dahulu tidak ada tanaman, tidak ada masjid, gersang, satu solat di sana 100,000 kali solat di Masjid Al-Furqan ini. Keutamaannya, lihat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan belahan bumi. Allah Subhanahu wa taala mencipta sekian banyak manusia, dari mulai manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam dicipta oleh Allah dari tanah. Satu manusia pertama, dan dia tidak ada manusia yang lain sebelum Nabiullah Adam alaihi salam. Keimanan kita sebagai seorang mukmin, keislaman kita sebagai seorang muslim, yakin bahwasanya manusia pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dia manusia pertama. Tidak ada manusia sebelum itu. Sekalipun ada sebagian kaum muslimin yang mulai ragu apakah manusia ada sebelum Nabi Adam atau tidak, maka muncul istilah manusia purbakala. Padahal kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwasanya manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas." Dipanggil oleh Allah kita manusia.
ittaqu rabbakum, takutlah, bertakwalah kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mencipta kamu dari satu jiwa. Sepakat semua ahli tafsir bahwasanya dia maksud dengan satu jiwa ini Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu ia mencipta dari satu jiwa ini pasangannya. Maksudnya asal Nabi Adam dicipta oleh Allah dari tanah, dan Allah sifatkan manusia seluruhnya bahwasanya ia semua manusia dicipta dari tanah. Benar. Walaupun setelah Nabi Adam dicipta, kemudian istrinya Hawa dicipta oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, innal mar'ata khuliqna min dila, sesungguhnya wanita dicipta dari tulang rusuk. Maksudnya Nabi wanita pertama di muka bumi ini dicipta oleh Allah asalnya bukan lagi dari tanah, bukan pula dari sperma, tetapi dicipta oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam, asal dari organ Nabi Adam yang paling dekat dengan hati, dengan kalbu manusia. Makanya hubungan laki-laki dan wanita sangat erat, karena diambil oleh Allah asal penciptaan Siti Hawa atau istri Nabi Adam dari organ yang paling dekat dengan hati Nabi Adam alaihissalam, menunjukkan bahwasanya antara wanita dengan laki-laki tidak akan mungkin terpisah, akan terjalin hubungan yang erat karena memang demikian penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak manusia telah dicipta oleh Allah. Wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'. Kemudian dari dua makhluk Allah tadi, dari laki-laki dan wanita, Adam dicipta dari tanah, istrinya atau pasangannya dicipta dari tulang rusuknya, kemudian dari keduanya berkembang biaklah manusia. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, berpuak-puak, berkabilah-kabilah dicipta oleh Allah. Sekarang ini seakan-akan kita tidak dari satu asal, ketika kita melihat betapa jauh perbedaan antara manusia yang ada di Asia ini dengan manusia yang ada di yang berasal dari Afrika. Seakan-akan bukan dari satu asal. Yang berasal dari Eropa, dari tingginya yang sangat berbeda, warna kulitnya yang tidak mungkin sama, dari ukuran badannya yang dari setinggi-tingginya sampai kerendah-rendahnya, dari bentuk rambutnya, seakan-akan mereka bukan berasal dari satu, ternyata dari satu. Lihat bagaimana perkembang biakan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih dari sekian banyak manusia para rasulnya. Para rasul itu pilihan Allah. Allah yang memilih mereka, menunjukkan bahwasanya Allah mengenal mereka sebagaimana Allah mengenal semua makhluknya. Allah Maha tahu. Maka dipilihlah Nabi Nuh, dipilih Nabi Idris, dipilih Nabi Hud, dipilih Nabi Saleh, dipilih Nabi Lut, dipilih Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sekian banyak para nabi, ribuan. Maaf. Ribuan jumlah para nabi yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran hanya sekian puluh saja. Mereka pilihan Allah, al-mustafainal akhyar, kata Allah dalam surah As-Saffat. Mereka itu adalah manusia-manusia pilihan dan manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah para nabi. Kemudian dari sekian para nabi yang banyaknya itu, Allah memilih ada lima para nabi yang memiliki kedudukan yang termulia, dan bahkan dua kali Allah menyebutkan mereka serentak dalam Al-Quran, kelima-limanya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lima nabi ini secara berkumpul disebutkan oleh Allah dalam dua tempat dalam Al-Quran, dan mereka dikenal oleh para ulama dengan ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul yang memiliki azam yang kuat, kesabaran yang kuat. Kemudian dari ulul azmi ini Allah memilih beberapa orang
dua orang yang Nabi yang terkasihnya. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Dan Allah juga mengangkat Nabi kita Muhammad SAW sebagai kekasihnya. Innallaha, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innallaha attakhadha Ibrahima khalilan, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila. Allah telah mengangkat saya sebagai kekasihnya sebagaimana ia telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan manusia termulia pilihan Allah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini adalah penghulu manusia, pemimpin manusia, dan saya katakan ini bukan untuk berbangga-bangga. Ana awwalu man yanshaqqa anhul qamar wala fakhar. Dan saya orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah, dan saya katakan ini bukan untuk berbangga. Memang Nabi Muhammad SAW manusia termulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sekian banyak manusia pilihan Allah, dari Nabi yang terakhir dipilih sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah memilih manusia, dan pilihan Allah ini maha bijaksana. Sekian banyak hartawan-hartawan yang telah melaluinya, mendahului Nabi kita. Sekian banyak pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang telah mendahului Nabi kita. Tetapi tidak dipilih oleh Allah. Qarun, hartawan yang terkenal di dunia, dari mulai zamannya sampai hari kiamat, dikenal oleh manusia. Dan semua orang mengenalinya. Allah yang memperkenalkan dia, tetapi bukan untuk memujinya. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Hartanya, kunci-kunci gudangnya saja itu tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang kuat-kuat. Kata Allah, menunjukkan hartanya sangat banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khasabna bihi wa bidarihi al-ardha. Diceritakan secara lengkap oleh Allah dalam surah Al-Qasas tentang binasanya Qarun, hartawan yang disebut abadikan oleh Allah sebutannya untuk mencelanya, untuk menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya harta bukan sarana untuk mencapai kemuliaan, bukan mutlak sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan. Sudah mendahului Nabi SAW penguasa tertinggi Qarun yang mengaku jadi Tuhan karena kekuasaannya yang besar, tetapi tidak dipilih oleh Allah. Allah binasakan. Menunjukkan bahwasanya pilihan Allah terhadap Nabi ini benar-benar karena ilmunya. Karena Allah maha mengetahui siapa dia, Nabi Muhammad SAW. Allah memilih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta masa. Allah yang mencipta masa. Pergantian siang dan malam ini ciptaan Allah. Dengan waktu yang tetap teratur. Tidak pernah ada ketetapan Allah seharusnya dia siang tetapi tetap malam. Tidak ada. Kecuali tempat-tempat yang memang ditakdirkan oleh Allah siangnya 2 bulan, malamnya 2 bulan. Ada. Tetapi kalau di Indonesia ini seharusnya dia sudah siang tetapi tetap malam. Tidak ada. Seharusnya dia sudah malam tetapi tetap siang. Tidak ada. Keteraturan yang sangat sempurna dari pergantian siang dan malam. Makanya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam, keteraturannya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa diambil oleh orang-orang yang berfikir, yang mau menjadikan itu sebagai bahan untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari dalam satu tahun ciptaan Allah. Hari ini ciptaan Allah. Siang ciptaan Allah, malam ciptaan Allah, dan satu tahun 12 bulan ciptaan Allah. Satu tahun itu 12 bulan itu telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah,
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan seterusnya Allah menyatakan bahwasanya sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Allah yang menetapkan 12 bulan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 bulan pilihan Allah. 4 bulan ini bulan yang dikenal dengan bulan apa? Haram. Minha arba'atun hurum. Maksud haramnya adalah tidak dibenarkan terjadi pertumpahan darah di dalam bulan-bulan tersebut. Tidak ada kezaliman. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan lakukan tindak kezaliman pada 4 bulan tersebut. 4 bulan ini adalah 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berturut-turut. Bulan 11, 12, kemudian masuk bulan 1. Ini berturut-turut datangnya 3 bulan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 11, 12, kemudian masuk ke tahun yang berikutnya, tahun pertama atau bulan pertama Muharram. Kemudian yang keempatnya terpisah. Makanya para ulama mengenalinya dengan Rajab al-Fardi atau Rajabunil Fardu. Rajab yang berdiri sendiri. Bulan Rajab yang telah kita tinggalkan itu salah satu dari 4 bulan haram. Pilihan Allah. Allah memilih 4 bulan ini sebagai bulan haram. Kemudian dari 12 tahun, dari 12 bulan setahun itu Allah memilih bulan yang termulia dari 12 bulan. Bulan yang termulia dari 12 bulan tersebut dipilih oleh Allah. Bukan berarti bulan yang satu ini hari-harinya berbeda. Terbitnya matahari di bulan yang satu ini mungkin tidak terbit di barat, mungkin di selatan, tidak terbit di timur, tetapi di selatan. Tidak, hari-harinya sama. Di mana terbitnya matahari di bulan-bulan yang lain di timur dan terbenamnya di barat. Cahaya matahari juga demikian. Siangnya juga seperti itu, malamnya juga seperti itu. Tetapi waktu satu bulan itu yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Allah memuliakannya? Allah memuliakannya dengan berbagai macam sarana. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di bulan tersebut. Allah memilih waktu menurunkan kitab yang termulia dari langit dari sisinya bulan pada bulan tersebut. Dipilih oleh Allah bulan Ramadan untuk sebagai waktu menurunkan kitab yang termulia. Makanya Allah berfirman, ini bukan sebagai kabar saja, tetapi kabar yang isinya adalah memberitakan kepada kita tentang mulianya bulan Ramadan. Ayatnya seringkali kita dengar, apalagi sebelum Ramadan atau sudah masuk Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah beritakan sebagai pemberitahuan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu memang dipilih oleh Allah. Allah maha mampu untuk menjadikan bulan Muharram untuk diturunkan Al-Quran, tetapi tidak diturunkan oleh Allah dalam bulan tersebut. Bulan setelahnya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mampu Allah menurunkan Al-Quran di bulan-bulan tersebut, tetapi Allah memilih bulan ini. Maka diberitakannya dalam Al-Quran, menunjukkan bulan itu bulan pilihan Allah. Kemudian di antara pilihan Allah untuk bulan Ramadan ini, Allah mengangkat Nabi yang termulia, menurunkan surat jabatannya sebagai seorang Nabi di bulan ini, di bulan Ramadan. Diangkatnya, diturunkannya kitab yang termulia di bulan tersebut. Diangkatnya Nabi yang termulia yang tadi telah kita jelaskan di bulan tersebut. Karena bersamaan turunnya awal wahyu dengan pengangkatan Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang termulia di muka bumi ini, yang sangat dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah
pengangkatannya sebagai seorang nabi di bulan ini, di bulan Ramadan. Bapak ibu yang dirahmatin Allah, mulai tampak oleh kita ternyata memang Allah menspesialkan, mengistimewakan bulan Ramadan. Yang ketiga, bagaimana Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan termulia? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memerintahkan kita untuk berpuasa satu bulan di bulan Muharram, sebagaimana yang dilakukan pertama kali sebelum turun kewajiban fardu puasa Ramadan. Itu kan Rasulullah SAW berpuasa di bulan Muharram, dan bahkan puasa sunat yang termulia, yang paling utama adalah Muharram. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbu siyami ilallah ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling disukai oleh Allah setelah bulan Ramadan, puasa Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Bahkan Nabi SAW sangat banyak puasa di bulan tersebut. Sangat banyak puasa di bulan tersebut, juga di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwasanya Allah bila berkehendak untuk memilih bulan yang lain, Allah mampu. Tetapi Allah memilih bulan ini. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan. Puasa Ramadan, berpuasa yang difardukan oleh Allah. Puasa adalah amal ibadah yang mulia dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Berbeda dengan salat, berbeda dengan puasa, dengan zakat, berbeda dengan haji, berbeda dengan bersedekah, berbeda dengan menyantuni anak yatim dan seterusnya. Puasa Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah istimewakan dengan firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam milik dia kecuali puasa. Kecuali puasa, yaitu puasa Ramadan. Illa shaum fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu milik saya. Milik saya. Milik kepemilikan ini sudah menunjukkan mulianya puasa. Sementara ibadah yang lain itu milik kita, hambanya. Sementara puasa yang kita lakukan itu milik Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah yang maha mulia, menunjukkan puasa itu mulia, dimuliakan oleh Allah, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala.